Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya TSB, tim sukses bareng. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat story WA yang bersambung. Langsung aja ya. Kita buka WhatsApp kita. Ini story bersambung. Tapi sebelumnya kita siapkan copywritingnya di note ya. Oke, kalau sudah kita copy, tapi copy-nya copy nggak keseluruhan ya, sebagian saja, misalnya dari sini. Nah, kita klik. Nah, teman-teman di sini bisa mengubah background dari story WA kita. Nah, ini misalnya tulisannya juga bisa dirubah. Nah, ini ya. Ini tulisannya ya. Terus kalian bisa simpan. Nah, seperti itu. Terus kalian lanjut lagi. Ini. Kita copy lagi. Nah. Kita rubah lagi background-nya. Tulisannya. Ini. Terus nanti teman-teman dan ganti warnanya terserah, tulisannya. Kalau orang-orang mau lihat story bersambung kita, misalnya sini aja ya, tadi yang kita bikin. Nah, nah, seperti itu ya. Demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Semoga jelas ya. Sama.